Pemda Tanja Timur menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023 di halaman kantor Bupati Tanja Timur. Dalam upacara tersebut, Sekda Tanja Timur ditunjuk sebagai inspektur upacara. Bertempat di halaman kantor Bupati Tanja Timur, Pemerintah Daerah Tanja Timur menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023. Upacara tersebut dihadiri oleh Kepala OPD, Forkopimda Tanja Timur, dan ASN PHTT Pelajar Tanja Timur. Dalam upacara tersebut, Sekretaris Daerah Tanjab Timur, Sapril, ditunjuk sebagai Inspektur Upacara. Dalam pidatonya, Pancasila di dalamnya mengandung falsafah dasar pandangan hidup bangsa, dasar negara ideologi, kekuatan pemersatu bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila merupakan pemersatu etnis untuk bangsa Indonesia, sekaligus sebagai bintang penuntun yang memandu kehidupan bangsa agar sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pancasila digali dan lahir dari bumi Indonesia menjadi konsensus nasional. Untuk itu, sudah selayaknya kita semua, bangsa Indonesia, mengaktualisasikan Pancasila. Sehingga Pancasila senantiasa diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat. Dari Tanjung Jabung Timur, Erik, Baik TV Jambi, melaporkan.